bersama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir dalam acara resepsi Kaisang Bless SPTK dan juga Framati Mira Solosa SSI Teo. Kita akan memulai acara bahagia di malam hari ini. Acara yang penuh sukacita. Adanya Echan dan Wati karena ada cinta dari orang tua. Untuk itu, mari kita sambut orang tua dari Echan dan juga saudara kakak adik Om Tante, Bapak Obed Kubles SK dan Ibu Agustina Dwi. Pada orang tua dari Echan dan saudara-saudara semua, mari kita berikan aplaus untuk para orang tua dan juga saudara dari Echan. Bisa berpengalaman Pegado.
Izinkan
saya untuk memimpin doa secara agama Kristen, Bapak Ibu saudara-saudari yang berkeyakinan lain, mohon untuk dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Allah, kami ada dalam satu acara yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara Kesha Les dan saudari Ramawati Mira Solosa, mereka telah dipersatukan Tuhan dan diberkati, dan mereka menjadi suami istri. Karena itu Tuhan, apa yang Tuhan Allah berkati di hari ini, menjalani bahtera rumah tangga, damai sejahtera yang Tuhan berikan atas rumah tangga mereka yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua semua sangat keluarga baik di dalam setiap ucapan syukur mereka atas apa yang Tuhan nyatakan dalam pernikahan Kudus kedua bekas mereka Eja dan Wati. Berkati semua Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menyertai kehidupan setiap kami. Kesalahan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat hidup kami, kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami kepada Allah Bapa di surga. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Tiga.
Dan juga anyaman rambut kayak gadis Israel.
sebaliknya, kenapa sampai terima ejal ya? Kayak saya lihat begini, kayak pemain bola sama apa itu ya, kalau orang luar negeri sana tuh. Coba dibahas, apa yang membuat Ibu Pendeta bisa terima cinta dari ejal? Yang pertama, kesabaran dia dalam mengejar saya. Mengejar. Dia kejar pakai apa? Dia pakai sepeda, motor, mobil atau pesawat? Dia tidak kejar pakai mobil, tidak pakai pesawat. Tapi bukan kejar dengan doa. Tapi yang dia lakukan adalah selalu nyatakan perasaan sama saya. Tapi selalu saya bilang, ada satu tantangan yang saya berikan sama dia. Saya bilang sama dia begini, kalau benar-benar kau mau serius jalan dengan saya, kau bisa atau tidak telepon saya punya kakak perempuan dua, minta izin. Dan hari itu juga dia setelah nyatakan perasaan, lalu dia pulang minta nomor dari kakak perempuan, lalu telepon. Dia bilang begini, jangan ganti kakak perempuan, mama pun saya akan telepon. Kalau cinta, apapun di dalam hati tetap maju. Biar dia pun gunung tinggi juga, gunung sepanggal saja dia mau. Ya, bagaimana Ica? Terus itu saja, kesabarannya Ica. Kedua, dia jaga saya jalani sama-sama. Dari semester 1 sampai selesai saya kuliah, sampai kami dua baku jalan, sampai kami dua ada di tahap ini. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Echa dan Wati. Mereka telah menceritakan Hawa Isa. Saya kira tadi Ibu Pendeta mau bilang, saya tantang dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baru saya terima baku cinta. Tapi ternyata dia tantangnya hanya untuk menelpon kakak perempuan dari Wati. Baik, silakan Bapak Uhana tadi. Eca, paling favorit itu angka berapa? Paling favorit angka berapa? Lebih baik. Sama tahu sama Pak, sebentar dong Pak Bupi. Baik, silakan.
kembali ke tempat duduk, menyatakan seluruh keluarga besar, keluarga besar Bless Duit, keluarga Suosa Bless. Untuk itu kita akan mendengar pesan-pesan maupun ucapan terima kasih mewakili seluruh keluarga besar dan juga rencana mati, dan kesan-pesan dan juga ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andrus Insinyur Alberto M. Suosa MSC. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk keluarga Bless Suosa yang telah memberikan mandat kepada saya. Jadi di sini untuk waktu ini beberapa pihak untuk memberikan sedikit nasihat. Walaupun kita ada di Gerindra, ada nasihat. Tapi barangkali ada pengalaman sedikit yang saya punya untuk saya berikan nasihat kepada dua anak kita yang tadi baru meresmikan pernikahan mereka di Gerindra. Yang saya hormati dan saya kasihi orang tua dari Kesan, Bapak Robert Bless, secara ekonomi bersama Ibu Kristinawi. Yang saya hormati orang tua daripada adik Prawati, Bapak Syamal Suosa almarhum, dan almarhumnya diwakili oleh Bapak Indonesia Suosa, dan yang saya hormati nama ketiga daripada Mama Ali, Mama Kristina Bless, yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar Bless Dwi, keluarga besar Suosa, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lebak, para bagian SMPD Lingkungan Pendidikan Kabupaten Lebak Kota Sorong, yang saya hormati Ketua PKMJ dari Jemaat Kota dan Kesehatan Malano, warga masyarakat yang berkenan hadir di tempat ini, keluarga besar Ayam Wali Kota maupun dari kampung Wek, dan tadi undangan yang berkenan tadi yang saya tidak dapat sebut satu persatu karena saya memiliki keterbatasan. Sebenarnya saya mohon maaf kalau malam hari ini saya tidak disebut satu persatu, yang lain terlewatkan.
Kau bunama kagak ukir 01.
Sorong di atas jembatan rem.
siangnya kamu pergi, tinggalkan adik sendiri. Jaga kakak pun piring, jangan sampai bicara dengan orang lain. Cuma itu yang kakak minta, kakak balik tetap lega. Hey Betsina, kakak pun ada yang selalu. Sudah, jangan kau menangis banyak-banyak lagi. Yang kau bikin sampai kakak mesti menangis satu ember lagi nih. Yang penting kau jaga kakak pun piring tuh kak. Jangan sampai ada orang lain bikin pijakan, awas. Pokoknya kakak balik harus tetap lengkap. Ade, itu sudah. We want.
meskipun tak terucapkan, ku merasakan dalamnya cintamu. Jangan